Oke guys, salam sehat sahabat YouTube semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Di video kali ini guys, saya akan mencetak voucher Mikmon, di mana voucher untuk wifi hotspot hari ini saya akan cetak 1 jam, 2 jam, dan 4 jam karena voucher kita sudah habis. Kita bisa langsung lihat di laptop ya. Ini kita menggunakan Mikmon, kita cetak untuk yang 1 jam dulu guys ya. Jumlahnya kita buat 200. Dulu ya. Kemudian campuran huruf kecil huruf besarnya. Voucher 1 jam. Jangan lupa untuk membatas waktunya. Kemudian kita generate. Ya, tunggu proses dulu guys ya. Tunggu proses. Ya, udah selesai. Kemudian kita perlihatkan. Ya, voucher 1 jamnya udah muncul. Kemudian kita langsung cetak aja ya. Kita cek di printer nanti. Ya, printernya udah ready. Proses koneksi dulu. Ya, langsung saja kita cek dulu ukuran kertasnya betul. Semua halaman ya, kita langsung print aja. Ya, ini proses pencetakan voucher ya. Kita cetak jumlahnya 200 dulu ya untuk yang 1 jam. Selanjutnya nanti kita akan cetak voucher 2 jam. Nah, sebanyak 200 juga jumlahnya, tidak usah banyak-banyak. Ya, sementara proses printing kita masuk ke Mikmonnya lagi ya. Kita cetak voucher yang kita cetak dulu. Sebentar ya pelanggan wifi, kita lagi cetak voucher dulu. Ini pelanggannya udah minta-minta nih ya. Kita cetak yang 2 jam, kemudian time limitnya jangan lupa 2 jam. Oke, langsung kita generate aja. Proses generating selesai, kemudian kita pilih yang small. Oke. Udah jadi, kita langsung cetak aja. Ini yang 1 jam, yang 2 jamnya belum jadi ya. Sebentar dulu, masih proses pencetakan. Oke, udah siap, kita langsung print aja. Oke.
kasih mama nih digunting yang 1 jam. Oke, yang 1 jam proses selanjutnya untuk kita gunting, kita tunggu yang 2 jam. 1 jam tuh kan, Pak? Betul. Oke. Printernya udah bekerja dalam pencetakan voucher. Nah, ini yang 2 jam guys ya. Lanjut kita akan buat yang 4 jam. Kembali ke laptop. Ya, untuk jumlahnya kita cetak 200 juga. Kemudian username sama dengan password. Kita ambil yang 5 saja. Kemudian randomnya ini huruf kecil, huruf besar. Pilih yang voucher 4 jam. Time limitnya 4 hour. Kemudian pembatasnya kita juga batas 900. Oke, udah jadi. Kemudian kita generet. Ya, ini voucher 4 jamnya udah jadi. Kemudian kita langsung print aja ya. Oke guys, seperti itu cetak voucher Mikmon untuk usaha wifi hotspot voucheran guys ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini guys ya. Thank you yang sudah subscribe.